Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Sayang, udah siap belum? Bentar. Sayang, udah belum sih? Dikit lagi. Wah, istri aku cantik banget. Ayo, kita pergi. Yuk. Silakan masuk sayangnya aku. Terima kasih sayangnya aku. Ya. Kita pergi sayang. Ya. Pak Bram? Ya udah, angkat aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, tolong kamu ke kantor ya. Saya harus ke kantor, Pak. Iya, sekarang. Saya minta report kamu untuk di bulan ini. Karena besok pagi, saya mau bawa rapat dengan Dewan Direksi. Iya, Pak. 15 menit lagi saya jalan ke kantor ya, Pak. Yaudah ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Mas? Aku harus ke kantor katanya. Emang harus sekarang ya, Mas. Ini kan weekend, Mas. Lagi pula ini kan anniversary kita. Iya, sayang, aku tahu. Aku minta maaf. Ya mau gimana lagi kan? Maafin aku ya, sayang. Gak apa-apa kok. Ya. Iya udah. Selamat malam minggu di kantor ya, sayang. Hati-hati ya, Mas. Terima kasih, sayang. Saya terima nikah dan kawinnya, Nesa Sakinah binti Rauf dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ayo sayang, foto lagi. Ya. Coba pose, kamu kan cantik terus fotonya, sekarang foto muka paling jelek. Gen 98,7 FM, generasi suara musik Indonesia. Ada Will, ada juga Olga. Yoi, di kopa aja dong, kita obrolin apa aja boleh. Hari ini Bang Will ganteng banget loh Sobat Gen. Saya baru habis ini, potong rambut. Yoi. Barber. Pinggirnya cek.
sudah pulang. Hari ini aku bawa ini buat kamu. Sama aku bawa ini buat kamu. Mas, boneka kita udah banyak banget. Padahal kita aja belum punya anak. Gak apa-apa sayang, buat persiapan. Jadi kalau kita udah punya anak, kita udah ada hadiah buat dia. Lagian juga aku beliin ini semua kan untuk hadiah anniversary kita. Ngomong-ngomong, aku capek banget nih sayang. Kita tidur yuk. Ngomong-ngomong, kita mati lampu gak nih? Ya matiin lah. Kita mati lampu ya. Pagi sayang. Pagi sayang aku. Wah, benar ya. Sayang aku tuh gak pernah berubah. Selain cantik, tetap perhatian sama aku. Terus selalu nyediain aku sarapan pagi. Alah, gombal. Nih, aku ngerti ya, Mateo. Yep. Oh iya, sayang. Kita jadi pergi ulta ke ponakan, kan? Ini, Mas. Aku sih lagi males, Mas. Lagian kan kita lagi anniversary-an. Emang gak bisa apa kita di rumah aja? Aduh, gimana ya? Aku udah janji mau dateng. Gak enak. Sayang, lagian apa sih yang kamu takutin? Aku takut, Mas. Aku takut ditanya-tanyain. Enggak bakal sayang, masa acara ulta tanya yang aneh-aneh yang bikin kamu takut? Enggak, bisa ya? Mau ya? Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Iya. Sayang, aku juga ganti baju deh. Nah, ini kado buat Ara, udah aku siapin. Sayang, kamu kenapa sih? Kok mukanya cemberut gitu? Gak apa-apa, Mas. Benar gak apa-apa? Beneran. Kita pergi? Iya. Iya. Oke. Ara ponakan om yang paling cantik nih. Halo dari tante sama om ya. Selamat ulang tahun. Anak yang jadi soleha ya. Apa kabar? Waduh, sama gagal. Iya nih, baru maaf nih baru datang. Soalnya tadi ada kerjaan dulu. Apa kabar semuanya? Apa kabar, Mas?
Jarang ketemu tapi kita bisa silaturahmi di sini ya. Iya, mbaknya gimana? Apa kabarnya? Baik. Kayaknya masih muda aja ya. Kita baru anniversary sih kemarin. Betul. Ya, yang kelima tahun. Hebat ya. Tapi kayaknya ada yang kurang ya, 5 tahun menikah. Apa itu? Gak ada yang diteng-teng-teng-teng. Anaknya ini aja udah punya anak loh si kakak. Baru berapa bulan nikah kak? 6 bulan nikah ya? Baru 6 bulan. Oh, iya, udah 6 bulan nikah sudah hamil? Iya. Oh gitu. Mas makanya cepet dong Yusuf, udah 5 tahun loh. Udah 5 tahun loh. Nanti kalau udah keburu tua gak enak, susah punya anaknya. Iya nih. Kapan kalian nyusul punya anak nih, punya momongan? Kapan lagi? Iya, mumpung masih muda loh. Iya, kita lagi usaha kok ya. Iya, kita bukannya kita menunda. Istri saya tuh pokoknya tiap hari kita berusaha berdoa terus mudah-mudahan kita tuh dapat momongan gitu. Jadi memang kita ngejalanin kehidupan rumah tangga ini nggak pernah yang namanya putus asa. Karena kita yakin suatu saat kita pasti punya. Iya iya gitu. Tapi berusaha juga ya Mas ya. Iya iya. Kenapa sih Mbak tuh? Ini istri saya ini tadi dari tadi dia kurang enak badan kayak pusing kepalanya. Saya mau isu-isu dulu ya. Dia kurang enak badan nih. Sayang. Sayang. Sayang, kamu jangan nangis. Kamu yang tambah. Kamu yang kuat. Kamu lihat kan, Mas? Kamu lihat kan perlakuan mereka? Ini yang aku takutin, Mas. Ini yang aku takutin. Kamu lihat sendiri kan? Mereka ngomongin kita, Mas. Mereka ngomongin kita. Sayang, aku minta maaf ya. Benar-benar aku nggak nyangka kejadian seperti ini. Yang harus kamu tahu, aku tetap bahagia kok sama kamu. Walaupun kita belum punya anak, aku tetap cinta sama kamu. Aku yakin, insya Allah kita akan segera punya anak. Kamu harus yakin itu. Kita usaha, kita doa terus sama Allah, ya. Terima kasih, Mas. Ya Allah, beri kami keturunan. Jaga kami. Jaga suami hamba.